Okay, bersama dengan kita pada pagi ini, jauh di selatan tanah air, Puan Nur Aina Nasiha, Tuan Zainuddin. Okay, apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, cuaca kat sana okey ke Puan? Hujan ke? Okey, alhamdulillah hari ni elok cuaca. Semalam hujan Ah, lebat. alright, okay, Alhamdulillah. Okay, di Puncak Alam pun geredup je lah daripada pagi tadi ni. Okay, seharapnya tak ada apa-apa gangguan lah, insyaAllah. Okay, gangguan teknikal lah. Okay, so sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya rasa lebih baik kita mulakan program pada pagi ini. Okay, saya kenalkan diri saya dululah. Okay, nama saya Nur Ashraf. Saya program psikologi di UiTM Campus Puncak Alam. Okay, dan saya bertindak sebagai moderator lah pada sesi ataupun pada siri kali ini. Okay, di samping itu juga kita ada urus teknikal. Okay, Cik Izzati berada di belakang tabir untuk urusan teknikal dan sebagainya. Okay, dan sebelum kita pergi lebih jauh, saya rasa lebih baik kita mulakan program kita pada pagi ini dengan ulumul kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, so pada pagi ini kita akan berbicara, kita akan mendengar perkongsian yang saya rasa perkongsian yang sangat dekatlah dengan kita. Okay, dengan tajuk yang dibawakan oleh penceramah kita pada pagi ini, iaitu tangguh kerja, tangguh prestasi. Okay, penceramah kita, saya boleh kenalkan dululah kepada hadirin semua, kepada rakan-rakan semua. Okay, saya kenalkan sebuah ringkas. Okay, Puan Nur Aina Nasiha, okay, merupakan pegawai psikologi di UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Okay, jauh di selatan sana. Right, beliau mendapat pendidikan, okay, di Universiti Teknologi Malaysia. Sarjana pendidikan ni Puan, psikologi pendidikan. Ya, betul-betul. Tahun berapa ni Puan? Grad tahun? Saya grad master 2019. Oh, 2019. Ya. Okey, okey, okey. Okay. Alright. Dan seterusnya, sebelum tu beliau mendapatkan pendidikan di peringkat Ijazah Sarjana Muda, Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling di Universiti Putra Malaysia. Okey. Dan sebelum ni berpengalaman berkhidmat lah sebelum di UiTM Cawangan Johor, berkhidmat di beberapa pusat pengajian lah, di institusi pengajian, di private lah. Okay, betul ke Puan? Ya, yeah, betul-betul. Alright, okay. So, tanpa melengahkan masa, Puan okay dah ready ke? Okay, dah boleh, dah bersedia okay? Boleh kita mulai? InsyaAllah, boleh-boleh. Alright, so insyaAllah kita dengan santai je. So, sekejap lagi saya share slide lah, betul? Tak apa-apa, saya share sendiri nanti. Okay, Puan Alright. Control slide. Okay, boleh. So, tanpa mengayakan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput ceramah kita pada pagi ini, okay, Puan Nur Aina. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Nik atas pengenalan ringkas tentang diri saya, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada unit kerjaya dan kaunseling Kampus Puncak Alam UiTM Cawangan Selangor kerana telah menjemput saya untuk membuat sedikit perkongsian. Okay, saya bukan nak mengajar ke, nak tunjuk pandai ke, saya hanya nak berkongsi. Okay, kita sharing is caring, right? So hari ini saya akan berkongsi tentang tajuk yang diberikan, iaitu tangguh kerja dan tangguh prestasi. Okay, baik. Sebelum saya pergi kepada perkongsian saya ingin minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk meluangkan sedikit masa, kita buat sedikit aktiviti. Okay, kita nak check sama ada dekat sini kebanyakannya suka bertangguh ke ataupun tidak. Alright, jadi boleh tuan-tuan dan puan-puan cuba scan QR code yang terpapar di skrin masing-masing dan isikan kod Slido, iaitu hashtag 223141. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR tersebut ataupun tap terus Slido, kemudian isi kod yang tertera. Okey, ada satu soalan sahaja, jadi saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk jawab. Okay, boleh jawab secara jujur. Kita tak ada appear nama ataupun jawatan. Ini hanya sebagai random. Kita nak tengok persen.
Okay, berapa ramai yang suka bertangguh, berapa ramai yang tak suka bertangguh, ataupun kadang-kadang bertangguh, kadang-kadang tidak, ataupun dia tak pasti dia orang ni macam mana. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh kongsikan kongsikan keputusan di ruangan slide yang saya kongsikan di skrin ni. Okey, kalau kita tengok kat sini dah ada 22 orang yang jawab. Okey, jadi mana yang belum jawab lagi boleh luangkan masa sekejap. Kita nak check. Okey, kadang-kadang dah 52%, 52%, tidak 35%. Ya, ada juga yang jawab ya, itu 13%, tidak pasti 0%. Okey, okey, kalau ada yang nak jawab lagi boleh luangkan masa sikit. Mudah sahaja scan QR. Yang jawab satu soalan sahaja. Kita tengok, dah 27 orang. Okey, tengok berarti. Ini tentang diri sendiri ya, bukan tentang orang lain. Cuba kita check balik, tanya diri sendiri. Adakah saya ini seorang yang suka bertangguh? Adakah saya ini seorang yang suka buat kerja last minute? Adakah saya suka menundakan satu pekerjaan? Adakah saya tak dapat selesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan? Okey, cuba tanya diri sendiri. Alright. Okay, dalam kiraan 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Okay, secara kesimpulan kat sini, kebanyakan daripada kita semua menjawab kadangkala. Okay, kadangkala. Kadang-kadang suka bertangguh. Kadang-kadang kita tak suka bertangguh. Mungkin atas faktor-faktor tertentu seperti mungkin disebabkan faktor masa, faktor emosi, faktor keadaan. Okay, nanti kita akan lihat kepada apakah punca-punca menyebabkan kita bertangguh dan cari cara macam mana kita nak mengatasi masalah sikap suka bertangguh ini. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi untuk menjawab soalan ringkas. Seterusnya saya akan share slide saya sebentar. Okey, boleh nampak ya slide saya? Boleh nampak tak cik ni slide saya? Okey, baik. Okay, terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan yang sudah membuangkan masa. Okey, kita lihat dulu pengenalan. Okey, berkaitan dengan masalah sikap suka bertangguh ini. Okey, menurut kajian daripada Carolyn Webb dalam Harvard Business Review menyatakan bahawa otak kita sudah diprogramkan dengan sikap suka menundakan kerja. Sebenarnya sikap suka menundakan kerja ni bukan secara tiba-tiba datang. Contoh, bila kita bekerja, tiba-tiba saja sikap suka menundakan kerja ni tiba-tiba pula muncul dalam diri kita. Kalau kita ingat balik, sebenarnya sikap suka menangguh, sikap menundakan kerja ni daripada peringkat awal lagi. Kita masa kanak-kanak, masa belajar pun kita dah ada dah sifat tu. Cuma nak tahu dia worse ataupun tidak ialah bagaimana kita kontrol. Adakah kita mampu kontrol ataupun berubah ataupun kita masih tetap terus dengan sikap suka bertangguh sampailah sekarang, sampailah kita dah bekerja. Jadi hasil penyelidikan dari UCLA, Webb membuktikan bahawa manusia lebih tertarik dengan kepuasan yang singkat berbanding dengan mendapat ganjaran masa hadapan. Sebabnya ada setengah orang ini yang menginginkan kepuasan yang singkat. Contoh, bila kita selesaikan satu tugasan, kita nak bos kita puji kita time tu juga. Kita nak rakan-rakan sekerja menghargai tugasan kita waktu tu juga. Berbanding dengan masa hadapan, contoh kita ada penilaian SKT kan hujung tahun nanti, baru kita tahu okay, sebenarnya performa kita untuk tahun itu adakah baik atau tidak. Untuk orang yang tak sabar, untuk orang yang mementingkan appreciation daripada orang lain, dianggap bahawa buat kerja dengan cepat ni tak bagi apa-apa efek. Dia tak rasa kepuasan tu, sebab tu dia mengambil keputusan untuk menangguh-nangguhkan kerja. Okey, kajian kedua oleh pengkaji York University menyatakan bahawa sikap menangguhkan kerja ini timbul disebabkan oleh rasa takut ditolak. Okay, kita rasa bila kita buat satu tugasan ini takut kalau gagal, takut kalau di reject, takut kalau dikecam, kita takut nak buat salah. Sebab tu kita rasa bila tak mampu nak selesaikan satu tugasan tu, kita akan cakap tak apalah, buat nantilah, buat nantilah. Bila buat nantilah, buat nantilah, kita kena ingat yang hari ni punya tugasan lain, esok punya tugasan lain, lusa punya tugasan lain. Jadi bila banyak
kerja-kerja yang kita tangguhkan secara tak langsung, macam dalam gambar yang saya tunjuk ni, tiba-tiba menimbun atas meja. Elok-elok tak ada apa-apa kertas, tiba-tiba menimbun je. Sebabkan akibat daripada sikap suka bertangguh. Hasil kajian juga mendapati terdapat hubung kait yang kuat antara sikap menangguhkan kerja dan mahukan kesempurnaan. Ini saya akan sentuh lebih mendalam dalam topik punca-punca sikap suka bertangguh. Okey, jadi kita lihat kepada punca-punca sikap suka bertangguh. Saya pasti kita semua pernah mengalami ataupun mempunyai sikap suka bertangguh ni. Tak kisah dalam keadaan bagaimana, sama ada semasa kita belajar ke, semasa kita bekerja ke, kan. Sebab kita manusia tak sempurna, kan. Jadi ada kalanya tabiat-tabiat buruk ni memang ada dalam kita. Okey, mungkin antara punca-punca yang saya kongsikan ni ada kena mengena dengan diri tuan-tuan dan puan-puan, dan mungkin ada yang tak ada kena mengena. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh komen di ruangan chat, andai kata puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan rasa punca sikap suka bertangguh diri puan-puan disebabkan oleh faktor ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh kongsikan di ruangan komen, sementara saya sharekan sedikit punca-punca yang mungkin menjadi salah satu faktor menyebabkan kita suka bertangguh. Cik laju tak Cik ini? Ke boleh kecap? Setakat ni okey Puan. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Kita teruskan kepada punca yang pertama. Okey, punca yang pertama ialah disebabkan oleh stres ataupun tekanan. Okey, bila kita dalam satu keadaan belum menyiapkan tugasan, kita dalam keadaan sangat stres, kita berada dalam keadaan sangat tertekan. Jadi kita mengambil langkah sikap suka bertangguh ini sebagai satu mekanisme diri untuk kita kontrol tekanan kita. Sebagai contoh, bila nak buat satu tugasan, kita rasa stres, kita rasa tertekan. Jadi kita rasa, okey tak apalah, stop, tak nak buat kerja ni dulu, buat kerja ni nanti. Sebab apa? Kita tak nak berada dalam keadaan terlalu stres. Tanpa kita sedar sebenarnya, bila kita terlalu mengambil alasan stres tekanan ni, menyebabkan kerja-kerja kita jadi tertanggung. Sebab itulah kita perlu kontrol ataupun cari cara untuk mengawal ataupun cara untuk mengurangkan stres. Stres ni ada stres baik, ada stres buruk. Okey, tak semestinya orang kata stres je, oh semua negatif, semua buruk-buruk. Kita kena sedar sebenarnya stres ni perlu juga sebagai penggerak diri kita, sebagai penggerak motivasi kita. Jadi kita kena pasti stres mana yang bagus untuk diri kita, stres mana yang tidak bagus untuk diri kita. Baik, yang kedua ialah mungkin punca sebab kita suka bertamu ialah terlampau banyak kerja. Bila terlampau banyak kerja ni, kita dah tak dapat nak decidekan mana satu keutamaan, mana satu tugasan yang urgent untuk kita buat. Sebab dah banyak sangat, kita dah kusut dah ni, banyak sangat kerja nak buat. Dan akhirnya kita ambil inisiatif, okey tak apa, buat kemudian. Tanpa kita sedar, kerja-kerja yang banyak itu akan terus banyak. Sebab apa? Sebab kita tidak bertindak untuk menyelesaikan tugas yang itu dengan sistematik. Okey, itu yang kedua. Okey, baik. Untuk alasan yang ketiga ataupun punca yang ketiga disebabkan oleh rasa malas. Okey, saya pasti semua orang ada rasa malas tu. Cumanya mungkin yang bagusnya bila dia sedar dia malas, dia ambil inisiatif macam mana nak kurangkan ataupun nak buang sifat malas dalam diri kita. Sebab kita tahu sifat malas ini merupakan sifat yang negatif, sifat yang tidak bagus untuk kita bekerja. Okay, rasa malas ini mungkin disebabkan oleh kita tak cukup makan yang seimbang, tak cukup rehat yang cukup, kan? Tak cukup me time yang kita rasa fun untuk diri kita. Sebab tu rasa pergi kerja rasa malas, rasa lesu, rasa tak semangat. Bila rasa malas ni, kita rasa tak nak buat kerja. Kita rasa macam nantilah buat, nantilah, bila nantilah, itu menyebabkan semua kerja kita jadi tertangguh. Baik, yang keempat. Okey, faktor yang keempat, kunci yang keempat, kita suka bertangguh oleh kerana kurang motivasi. Bila kita pergi kerja, tak ada motivasi, itu menyebabkan kita rasa tak semangat pun nak buat kerja. Kita rasa macam, kalau aku buat pun tak ada apa-apa efek, kalau aku buat pun tak ada siapa-siapa hargai. Kita rasa macam tak ada apa-apa, kita tak ada sumbangan pun tak apa dalam pekerjaan kita. Sebab apa kita rasa kurang motivasi? Sebab tu nama motivasi sebenarnya, kalau orang dengar macam klise ni, motivasi ni daripada zaman sekolah dengar motivasi, pergi sekolah, okay, motivasi. Tapi sebenarnya motivasi ni penting, penting terutama bila kita dah bekerja ni. Supaya kita rasa bersemangat. Sebab kita bekerja dengan tempoh yang lama, 30 tahun. Takkanlah hari ni kurang motivasi, tak ada motivasi, kita nak konsisten sampai kita pencen.
Jadi kena cari satu momentum ataupun satu motivasi untuk kita terus bergerak secara produktif dalam menyelesaikan segala tugasan kita. Baik, kita pergi kepada punca yang seterusnya. Okey, seterusnya yang kelima ialah kurang disiplin. Okey, kita sebagai pekerja ni bukannya pelajar sekolah je kena disiplin. Kita yang bekerja ni pun kena ada disiplin. Bila kita tak ada disiplin diri, itu yang menyebabkan segala aktiviti kerja kita jadi cacah marbah. Okey, kita dah tak boleh nak decide lah timetable kita. Kita tak boleh decide tahap keutamaan mana kerja yang kita kena buat. Sebenarnya disiplin ini perlu. Disiplin ini perlu dilatih. Kalau kita rasa macam disiplin ni untuk orang yang skema, untuk orang yang nerd, okay, kita kena kena pandai, orang kata kena pandai otak lah dalam diri kita. Okay, disiplin macam mana yang kita nak? Sebab setiap orang ada disiplin-disiplin tertentu, ada rutin-rutin tertentu. Okey, seterusnya ialah tidak pandai menguruskan masa. Okey, orang yang berjaya ialah orang yang pandai menguruskan masa. Sebab masa ni kita ada 24 jam je. Kita tak ada 25 jam ke, 26 jam ke untuk kita selesaikan tugasan yang diberikan. Jadi kalau kita tak pandai menguruskan masa, itu menyebabkan kerja-kerja kita jadi tertangguh. Okey, elok-elok kerja tu ada due date dia, tapi disebabkan date sikap kita yang tak pandai menguruskan masa ni, sampai kita terlebih daripada masa yang telah ditetapkan. Nanti masa tu lah mula-mula dah cari alasan. Tak cukup masa lah ataupun bagi alasan kalau bagi saya masa lebih, saya boleh siapkan tugasan ni. Sedangkan kita dah terima tugasan tu awal lagi, kita dah ada deadline dia. Jadi disebabkan oleh sikap tak pandai menguruskan masa, itu menyebabkan kerja-kerja kita jadi tertangguh. Baik, kita pergi seterusnya ialah pada kurang kemahiran. Okey, bila kita dah di dalam fasa pandemik COVID-19 ini, banyak kemahiran-kemahiran baru yang kita kena kuasai. Kalau sebelum ni kita tak pernah guna Google Meet, kita tak pernah dengar pun Microsoft Teams, tak pernah guna pun software-software yang ada di PC ataupun laptop masing-masing. Jadi sekarang ni lah peluang kita, orang kata hikmahnya, kita dapat belajar kemahiran baru. Sebab kalau kita tak ada kemahiran ataupun kita kurang kemahiran, kita akan terkebelakang. Kita tak dapat merebut peluang-peluang yang ada di depan mata kita. Dan akhir sekali ialah apabila kita terlalu mementingkan kesempurnaan. Macam tadi ada satu kajian mengatakan bahawa sikap suka bertangguh ini dihubungkaitkan dengan terlalu mementingkan kesempurnaan. Bila kita terlalu perfectionist ni, menyebabkan kita rasa macam tak puas hati. Dah siap ni, kerja kita dah siap ni, tapi disebabkan oleh rasa macam tak puas hati ni, ada lagi kurang ni, ada lagi yang tak cantik ni, sehinggakan kerja-kerja lain jadi tertunda. Okay, as long as kerja kita buat tu mencapai standard, okay, mencapai kepuasan yang sepatutnya, okay, it's okay. Setakat tu sahaja kerja kita. Jangan over. Bila kita over tu menyebabkan tekanan, kita rasa stress, kita rasa macam tak boleh ni, masih tak siap ni. Padahal walaupun sebenarnya bila kita dah check, dah siap dah. Bila ada sifat perfectionist ni, dia membawa kita ke arah tekanan. Kita rasa stres, kita rasa tak seronok bekerja. Okey, jadi tadi antara punca-punca ni. Jadi mungkin tuan-tuan dan perempuan fikir, okey, ada punca-punca yang kena dengan diri tuan-tuan dan perempuan. Ataupun mungkin ada yang rasa mungkin sebab faktor lain ke, mungkin faktor keluarga atau faktor-faktor selainnya. Okey, kita dah berbincang tentang punca-punca. Okey, kita lihat pula bagaimana cara mengatasi sikap suka bertangguh. Setiap masalah ada penyelesaian. Okey, kita jangan ingat, okey, kita ada sikap suka bertangguh ni dah memang sejak azali dah. Memang benda ni dah melekat kat diri, dah tak boleh berubah dah. No, kita ada cara, kita ada solution. Nak ataupun tak nak sahaja untuk keluar daripada kepompong tersebut. Okey, jadi kita ada pelbagai idea, kita ada pelbagai tips yang boleh kita dapatkan, sama ada daripada kawan-kawan, sama ada daripada kaunselor sendiri, sama ada daripada bos-bos kita. Sama kita kena gunakan idea-idea itu dan cari mana satu yang kena dengan diri kita, mana satu yang sesuai dengan diri kita untuk kita adapt. Okey, sebab idea banyak, idea terlalu banyak. Tapi takkanlah kita nak buat semua kan, kita ni manusia ada batasnya. Jadi pilih mana yang sesuai dengan diri kita untuk kita atasi sikap buruk, target buruk itu suka bertangguh. Saya kongsikan sedikit beberapa cara-cara untuk mengatasi sikap suka bertangguh. Sebab kalau kita tak berubah, kalau kita tak buang target ini, dia akan mengganggu kerjaya kita untuk long term punya. Okey.
Pertama ialah macam mana kita nak nak buang sikap suka bertanggung ni, cari masa berseronok. Okey, kita bekerja ni dah cukup stres tau. Takkan kita nak sentiasa hidup dalam keadaan stres. Jadi cari masa berseronok. Contoh pergi bersenam, luangkan masa dengan family, pergi tengok movie. Orang kata cari me time. Cari me time kita supaya kita rasa berseronok. Tak adalah kita rasa kehidupan kita ini tertekan disebabkan kerja sahaja. Sebenarnya kita ada masa juga, luangkan sedikit masa untuk kita rasa seronok. Bila kita rasa seronok, secara tak langsung kita bekerja pun dengan rasa seronok. Tak adalah rasa nak bertanggung sebabnya keseronokan hidup kita, privacy dengan kehidupan seronok kita bekerja itu seimbang. Okey, bila kita berseronok ni kita dapat bantu untuk luahkan stres dan juga tekanan yang berlebihan. Okey, sebab tu hidup ni kena enjoy, jangan stres, jangan muruh, jangan terlalu pressure. Kita kena have fun dengan kehidupan kita. Hidup ni cuma sekali sahaja. Baik, yang kedua ialah kenal pasti job description. Setiap jawatan saya percaya ada job description masing-masing. Okay, saya sebagai kaunselor ada job, ada JD tersendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sebagai mungkin pensyarah ataupun staff semua yang lain ada JD yang tersendiri. Okay, jadi kita kena kena pasti. Kalau sebaik-baiknya sebelum kita mulakan satu tugasan bagi jawatan tersebut, kita semak balik, kita baca balik, kita teliti balik apa job description kita supaya kita tak terpesong. Alright? Bila kita dah bekerja ni, kita tak pernah semak ataupun tak pernah ambil tahu tentang job description kita, kita perlu berhenti seketika, nilai semula keutamaan dalam tugasan kita dan pemudahkan segala tugasan. Okey, nak tahu job description tu boleh tengok file meja masing-masing kan. Kita ada file meja tu, so kita check sebenarnya kita punya jawatan ni kena buat apa. Tu bila kita tak tahu jawatan kita kena buat apa, bila kita nak isi SAT hujung tahun nanti ataupun pertengahan tahun, tak tahu nak isi apa sebab apa kita tak kenal. Tak pasti sebenarnya kerja kita ni pasal apa ya. Kita tak tahu job description kita. Alright, seterusnya yang ketiga ialah mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, tadi kalau kita tengok orang tu stres, sebab kepak tu rasa malas, tak ada motivasi, tak ada disiplin diri. Jadi boleh mulakan dengan amalkan gaya hidup sihat. Okey, dapatkan makanan yang seimbang, senaman yang mencukupi, rehat tidur yang cukup. Sebab saya pasti semua orang busy, semua orang sibuk dengan tugas masing-masing. Tapi kita kena ingat, kita kena sayang diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi nak sayang diri kita kan? Sebab hidup, gaya hidup sihat ini untuk long term punya kesan. Okey, sebab itulah kita perlu mengamalkan gaya hidup sihat supaya lebih bertenaga dan mempunyai kejelasan mental untuk berhadapan dengan apa sahaja yang datang. Okey, bila kita sihat, kita rasa semangat nak pergi kerja. Tak adalah ambil MC banyak kali, tak adalah cuti banyak kali. Sebab apa? Sebab kita sihat untuk memberi sumbangan kepada UiTM, untuk bekerja dengan produktif bagi UiTM. Baik, yang keempat ialah cari motivasi sebenar. Okay, macam tadi saya kata, bila kita kurang motivasi, kita rasa tak bersemangat nak pergi kerja. Okay, macam mana nak cari motivasi pun? Mungkin akan ada yang tanya kan? Okay, kita kena kenal pasti motivasi dalaman dan juga motivasi luaran untuk memperkembangkan konsep sendiri yang positif. Okey, macam mana nak bezakan motivasi dalaman dan luaran? Okey, motivasi dalaman ini datang daripada diri kita. Sebagai contoh, bila kita selesai buat satu tugasan, kita rasa bangga dengan diri kita. Kita rasa puas dengan diri kita. Kita rasa aku hebat, aku boleh buat. Macam tu, datang daripada diri sendiri. Kalau motivasi luaran ini daripada faktor-faktor luar. Sebagai contoh, bila tuan-tuan dan perempuan buat satu tugasan, hantar satu tugasan, dapat pujian daripada bos ataupun dapat anugerah, dapat ganjaran kebendaan. Okay, itu merupakan faktor-faktor luaran yang boleh menjadikan pemangkin ataupun penggerak kepada diri tuan-tuan menyiapkan satu tugasan. Ada orang dia hanya depends pada motivasi dalaman. Ada orang dia depends pada motivasi luaran sahaja. Tapi ada juga orang yang dia memerlukan motivasi dalaman dan luaran. Setiap manusia itu berbeza-beza sebab kita semua unik, ada kepelbagaian. Jadi kena hargai kepelbagaian tersebut. Okey. Daripada sekarang, anda kata kalau sebelum ini tak pernah terfikir mengenai motivasi, cuba sekarang, okey. Cuba sekarang fikir dan cuba cari apa motivasi yang boleh jadi pemangkin kepada diri tuan-tuan dan puan-puan untuk menyelesaikan satu tugasan dengan baik.
dengan mengikut masa yang telah ditetapkan supaya kita dapat buang jauh-jauh sikap suka bertanggung ini. Alright. Ada apa-apa soalan ke sebelum saya teruskan? Okey, tuan-tuan puan-puan, kalau ada soalan boleh kemukakan di ruangan chat ataupun boleh buka mic lah untuk bertanya. Okay, kalau tak ada soalan pun tak apa, kita pergi kepada step dan seterusnya. Mungkin ada soalan pada sesi penghujung nanti. Okey, antara tips-tips lain yang boleh saya kongsikan ialah yang kelima ialah tingkatkan disiplin diri. Okey, kalau sebelum ni kita kurang disiplin diri ataupun kita tak ada disiplin diri, jadi mulai sekarang cuba tingkatkan disiplin diri. Sebab kita nak jadi yang terbaik untuk diri kita, bukan untuk pekerjaan sahaja tapi untuk diri kita. Okey, latihan untuk disiplin diri ni memerlukan masa. Okey, tak semestinya kita decide okay, hari ni dah decide untuk jadi seorang yang berdisiplin, bukan bermaksud esok lusa pun akan terus disiplin. Dia memerlukan masa, mungkin berbulan, mungkin makan tahun, ia memerlukan proses. Pengulangan dan pemahaman tentang pentingnya tugas terhadap diri dan orang lain akan dapat membantu membina disiplin diri. Sebab kita sedar bahawa sumbangan kita ni amat diperlukan oleh organisasi kita. Okey, kalau kita tak buat kerja ni, orang lain punya kerja akan jadi terkendala. Kalau kita tak selesaikan tugasan ini, akan mendatangkan masalah kepada orang lain. Bila kita sedar akan peri pentingnya diri kita dalam satu tugasan ataupun organisasi, ia dapat bantu kita untuk membina disiplin diri untuk menyiapkan sesuatu tugasan. Okey, baik. Yang keenam ialah perbaiki integriti diri. Okey, integriti ni sangat penting dalam pekerjaan. Sebabnya kita bukannya ada bos 24 jam tu tengok kita kerja kan. Semuanya bergantung kepada diri kita. Sama ada kita jujur dan ikhlas dalam menjalankan satu tugasan. Okey, macam mana nak perbaiki integriti diri? Kita kenal pasti tabiat yang dapat menjejaskan tugasan kita dan menggantikannya dengan satu tabiat baharu. Okay, sebagai contoh, saya bagi satu contoh. Mungkin ada di kalangan kita, saya tak mention siapa-siapa tapi mungkin. Okey, contoh ada, okey, kita waktu bekerja office 8 hingga 5 petang. Okey, jadi sepatutnya 8 hingga 5 petang ini kita menyerahkan diri kita untuk fokus, untuk konsisten dalam menjalankan tugas, untuk menyiapkan tugas. Tapi mungkin ada segelintir yang menggunakan waktu 8-5, waktu weekdays bekerja ini, contoh dia buat kerja-kerja side income. Mungkin jadi dropship ke, mungkin delivery barang ke. Sedangkan sepatutnya waktu itu ialah waktu bekerja untuk organisasi kita. Tapi dia buat side income. Jadi kat sini integriti tu dah jadi, dah tak jadi integriti lah. Sebab ni dia tak jujur dalam menjalankan tugas. Okey, jadi kita kena pasti target mana yang dapat menjejaskan pekerjaan kita. Okay, contoh lain pula, ada orang yang selalu datang kerja lambat kan, datang kerja dah lambat, balik awal kan. Jadi macam mana nak ubah? Cari punca kenapa kita datang lambat. Adakah sebab kita tidur lewat? Adakah sebab masalah kesihatan lintas? Adakah sebab tak ada kenderaan? Okey, setiap masalah tu kita cari punca dia dan untuk perbaiki punca-punca tersebut untuk meningkatkan ataupun menggantikan diri kita dengan satu tabiat baru. Datang kerja awal, kerja ikut masa, fokus dalam pekerjaan, tak ada buat kerja-kerja yang di luar bidang kita. Jadi kita kena check balik sama ada adakah kita integriti dalam melaksanakan satu tugasan. Baik, yang ketujuh ialah melakukan reskilling dan upskilling. Okay, bagi mana-mana jawatan, kemahiran sangat penting. Okay, kalau kita tak ada kemahiran dalam jawatan kita, macam mana kita nak menjalankan tugas dengan baik? Okay, untuk reskilling dan upskilling ini, kita perlu mempelajari kemahiran baru bagi mengadaptasikan diri dengan perubahan semasa. Okay, sebagai contoh, sekarang kita tengah dalam pandemik COVID-19, banyak urusan secara online, banyak urusan secara virtual. Okay, kalau kita tak kuasai kemahiran menggunakan, contoh tak pandai nak guna Google Meet, tak pandai nak menggunakan Microsoft Word, tak pandai nak menggunakan Canva untuk edit-edit. Jadi macam mana kita nak maju? Kita akan jadi ke belakang. Okey, peluang-peluang yang ada depan mata kita tu kita tak dapat nak grab sebab kita tak ada kemahiran tersebut. Jadi ambillah peluang. Sebagai contoh, kita kat UiTM ada pertandingan inovasi, kita ada KIK, kita ada latihan-latihan yang dianjurkan oleh ILD. Okay, cari mana satu
program ataupun latihan yang sesuai dengan jawatan kita untuk kita update kita punya reskilling dan upskilling. Secara tak langsung, bila kita menguasai suatu kemahiran itu, tugasan-tugasan yang diberikan kepada kita akan jadi lebih lancar. Kita jadi tak tangguh lah. Sebab apa? Sebab kita tahu. Okey, aku tahu ni nak guna Google ni macam mana. Aku tahu ni macam mana nak guna software-software ni. Bila kita ada pengetahuan dan kemahiran dalam satu bidang itu, menjadikan kita lebih bersemangat untuk menyiapkan satu tugasan. Tetapi seandainya kita dah cuba lah, dah cuba belajar, dah cuba pergi kelas, dah cuba tanya orang, masih lagi tak dapat nak kuasai kemahiran tersebut, cari alternatif lain. Apakah ia? Iaitu dia tanya kepada orang ataupun kita serahkan tugasan itu kepada orang yang lebih pakar, orang yang lebih tahu. Sebabnya kita bekerja ini bukan secara solo, bukan secara individual. Kita bekerja ini, kita ada teamwork kita, kita ada rakan sekerja. Okey, jadi memang lumrah dalam kehidupan kita ini kena bergantung antara satu sama lain. Okey, kalau kita tak dapat buat, cuba cari orang lain yang boleh buat supaya tugasan ataupun pekerjaan itu dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Takkanlah bila kita tahu nak buat satu tugasan, kita nak biarkan je benda tu tak ada siapa orang buat kan. Bila tak ada siapa orang buat, tak ada progress benda tu, macam mana kita nak report kepada bos kita? Macam mana kita nak hantar tugasan-tugasan kita? Jadi kita kena, orang kata kena sentiasa aktif. Aktif dan kreatif. Macam mana nak menyelesaikan satu-satu tugasan. Okey, untuk reskilling dan upskilling sebagai contoh lain, bagi jawatan-jawatan yang berada dalam bawah badan profesional, sebagai contoh seperti kaunselor. Kami kaunselor ada lembaga kaunseling. Lembaga kaunselor kan, kita kena update kita punya lesen setiap 2 tahun. Jadi kita kena kumpul mata-mata CPD. Mata-mata CPD ni kita dapatkan daripada program-program latihan, program-program seminar. Macam tu juga dengan jawatan-jawatan lain. Saya rasa seperti yang ada dalam badan profesional macam engineering, bahagian medical, bahagian accounting. Jadi gunakan peluang-peluang tersebut untuk belajar kemahiran-kemahiran baharu. Yang ke-8, okay, ialah sedar dan kenali diri. Okay, kalau kita tak sedar diri kita siapa, macam mana orang lain nak kenal diri kita? Okay. Bila kita sedar kepada potensi yang ada dalam diri kita, kita dapat meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan satu tugasan. Okay, macam mana nak kenal diri kita? Adakah kita perlu self-talk? Adakah kita perlu bercakap dengan cermin? Okay, jadi macam mana cara dia? Ada cara, kita jangan risau. Setiap orang kata setiap idea ataupun setiap usaha itu ada jalan penyelesaian. Sebagai contoh, bagi tuan-tuan perempuan yang mungkin tahu ataupun mungkin tidak tahu berkaitan dengan laman web yang ada di pusat kerja dan counseling, kita ada dua, iaitu Counseling to You dan Your Career Counseling for You. Okay, tuan-tuan dan perempuan boleh pergi kepada laman web Counseling to You. Okay, bagi yang belum pernah ada account boleh register. Bagi yang dah ada account boleh login. Di bahagian Counseling to You ni kita ada psychological test. Okay. Anda kata tuan-tuan perempuan kata saya nak kenal diri saya dari segi tahap kemurungan, kebimbangan, stres. Okey, kita ada ujian gas kat dalam tu. Ataupun mungkin nak check tahap apa kebimbangan, kita ada inventory bag kat situ. Jadi boleh gunakan medium counseling to you tu, counseling to you untuk membuat ujian-ujian psikologi. Okey, kalau dah dapat keputusan, bila kita dah dapat keputusan, kita rasa macam something wrong somewhere lah, dengan keputusan ni saya rasa macam tak kena dengan diri saya. Ataupun tuan-tuan perempuan tengok macam kita tengok dah tahap kemurungan teruk ataupun tahap kesihatan mental yang teruk, boleh terus jumpa dengan kaunsel-kaunsel yang ada di setiap kampus untuk minta pandangan, untuk minta bimbingan. Sebab setiap kampus ada kaunselor tersendiri. Jadi boleh check, boleh rujuk kepada kaunsel-kaunsel tersebut untuk bantu kita untuk kenal diri kita. Sebab ada lagi ujian-ujian psikologi yang tak ada dalam sistem ini yang kita boleh jalankan kepada tuan-tuan dan perempuan. Baik, yang kedua ialah Career Counseling for You. Okay, Career Counseling for You ni dia open. Dia open, tak ada kena login ataupun sign up mana-mana account. Kat sini pun kita ada ujian-ujian psikologi. Okay, menariknya ujian-ujian psikologi ni bila kita jawab, kita akan terus dapat result. Okay, maksudnya kita tak perlu tunggu dalam masa beberapa minit, beberapa jam ataupun beberapa hari untuk dapatkan keputusan. Bila kita jawab, kita akan terdapat result. Dari situ, ada salah satu alternatif ataupun inisiatif untuk kita kenal diri kita. Untuk kita tahu di mana potensi kita, kelemahan diri kita, kelebihan diri kita. Alright?
Okey, ini dua laman web utama iaitu Counseling To You dan juga Career Counseling For You yang boleh dilayari oleh tuan-tuan dan perempuan sebagai usaha untuk mengenal diri dengan lebih baik. Alright. Okey, saya pergi kepada sedikit berkaitan dengan motivasi dan juga kepuasan kerja. Okey, ada soalan ke tak ada? Sebelum saya pergi pada motivasi kepuasan kerja. Okay, setakat ini tak ada kan? So boleh teruskan. Mungkin ISCC ada soal jawab. Okay. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kita terus kepada teori motivasi menurut Maslow. Okey, apa kaitan motivasi ini dengan kepuasan kerja? Okey, kalau kita tengok kepada segitiga yang saya tunjuk ni, kita ada biological, physiological. Di tangga kedua kita ada safety. Di tangga ketiga kita ada love and belonging. Tangga keempat kita ada esteem. Dan yang kelima ialah self-actualization. Okey, macam mana kita nak kaitkan segitiga hierarki Maslow ini dengan kepuasan kerja kita? Okey, pertama sekali kita lihat kepada bawah sekali. Cara nak baca dia, baca daripada bawah ke atas. Okey, yang bawah sekali ialah biological dan physiological. Okey, macam mana kita nak dapatkan kepuasan kerja menurut teori ini? Okey, kalau kita bekerja tu, kita dapat cukup makan, kita dapat rehat yang berkesan, yang efektif untuk diri kita. Secara tak langsung kita akan rasa lebih bersemangat nak bekerja. Sebab apa? Kita cukup makan minum kan? Kita tak adalah kegulu orang kata nak pergi kerja tu. Alright? Yang kedua ialah safety. Okay, safety ini di mana tempat kita bekerja, organisasi kita kerja ini selamat untuk kita. Ada security dia, ada pusat kesihatan andai kata kita sakit kan, ada pihak bendahari andai kata kita nak claim apa-apa. Jadi safety tempat kerja kita tu safety untuk kita bekerja. Bila kita rasa selamat, kita rasa lebih bersemangat nak bekerja. Okey, itu merupakan dua basic need yang diperlukan, iaitu makan minum, kita punya keperluan diri ni dipenuhi, dan juga yang kedua ialah keselamatan di tempat kerja. Okey, bila kedua-dua ini dipenuhi, barulah kita pergi kepada psychological needs. Okey, tangga ketiga, love and belonging. Maksud love and belonging ini di mana kita rasa kepunyaan dalam organisasi kita. Kita rasa sebenarnya diri kita diperlukan dalam organisasi kita. Okey, contoh love pula di mana kita ada hubungan yang baik dengan rakan sekerja. Kita ada rasa hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira grad, tanpa mengira jawatan. Okey, kita rasa selesa bekerja di tempat kita tu. Kita rasa macam kita rasa love vibe, kita rasa positive vibe di tempat kerja kita. Okey, seterusnya ialah esteem. Esteem ini apabila kita mendapat penghargaan dengan tugasan-tugasan yang kita lakukan. Contoh macam setiap hujung tahun kita ada anugerah APC kan, APC untuk menghargai pekerja-pekerja yang dapat menjalankan tugas dengan baik, dengan orang kata dengan pencapaian yang cemerlang. Jadi bila keempat-empat ini kita berjaya capai, barulah kita dah boleh memperoleh self-actualization. Maksudnya semua ni kita dah boleh. Kita kat tempat kerja makan minum cukup, rehat cukup. Kat tempat kerja kita dapat safety, ada kawalan polis, ada pusat kesihatan. Kemudian ketiga adalah belonging, kita ada rakan sekerja yang baik. Kita ada bos-bos yang memahami. Yang keempat kita ada esteem, itu kita ada penghargaan. Kita ada anugerah-anugerah untuk pekerja yang cemerlang. Dan bila tu semua ni dah tercapai, bila semua yang tercapai, maka self-actualization tu kita peroleh. Sebabnya semua keperluan kita telah dipenuhi. Bila semua itu dipenuhi, kita rasa puas bekerja di tempat yang telah kita duduklah, maksudnya UiTM sekarang ni. Kita rasa puas bekerja untuk UiTM. Kita rasa semangat bekerja untuk UiTM. Macam tu. Okey, baik. Sedikit perkongsian memandangkan kita orang Islam, terutamanya orang Islam, untuk agama lain dia ada pahaman agama-agama tertentu. Okey, untuk umat Islam, kita sering diingatkan tentang masa-masa yang ada dalam Al-Quran. Itu telah diturunkan Allah SWT dalam surah Al-Az. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Az, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr. Allah sendiri telah bersumpah dengan masa, demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita semua ni berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan yang kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.
Jadi Allah nak mengingatkan kepada kita bahawa sebenarnya masa itu sangat terhad dan juga sudah ditetapkan. Kita setiap hari hanya ada 24 jam je. Tak ada lebih daripada 24 jam. Sebab tu masa itu sangat terhad. Bila kita tangguh-tangguhkan kerja, secara tak langsung kita telah membazirkan masa-masa yang ada. Masa semalam kita dah tak boleh nak balik semula. Masa yang akan datang kita tak pasti kita duduk lagi ke tak. Jadi kena gunakan masa yang sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita kena peka dan prihatin dengan masa agar mengisi masa tersebut dengan sebaik mungkin. Kita kena hargai masa yang ada. Contoh sekarang pukul 10.41. Hargai masa dengan sedikit perkongsian daripada saya. Mungkin lepas ni pukul 11 nak buat apa, mungkin ada tugasan lain ataupun ada meeting-meeting lain. Jadi buat sebaik mungkin semua tugasan-tugasan kita. Dan terakhirlah peringat diri kita untuk berhijrah dari masa ke semasa ke arah yang lebih baik. Contoh kalau sebelum ni kita suka bertangguh, suka menunda, suka bagi banyak alasan. Cuba untuk berhijrah ataupun berubah ke arah yang lebih baik sedikit demi sedikit. Tak perlu perubahan drastik, kita perlu sedikit demi sedikit. Orang kata biar sedikit tapi konsisten. Membanding drastik tapi sekejap sahaja. Jadi kita cuba ambil take point mana diri kita yang kita rasa perlu perbaiki, perlu diubah untuk meningkatkan lagi produktiviti dalam bekerja. Okey, saya pasti orang semua pernah, saya pasti semua pernah dengar bertangguh itu pencuri masa. Okey, masa itu emas. Masa itu emas dan bertangguh itu ialah pencuri masa. Anda kata masa yang dibazirkan ketika menunggu kerja itu tidak akan kembali. Contoh, bila kita kata, okey saya nak buat tugasan ini kemudianlah, nantilah, akan datanglah. Okey, bila masa tersebut dibazirkan, kita kena ingat sekali masa itu berlalu, dia tidak akan kembali. Okey, jadi kita berada dalam golongan-golongan yang orang rugi. Allah telah kata, Allah telah sebutnya dalam surah Al-An, kita merupakan golongan yang rugi. Sebabnya kita telah membazirkan masa tersebut dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Okey, yang tengok checklist kat sini kan, next, tomorrow, later, now. Jadi tuan-tuan perempuan nak pilih mana? Next, tomorrow, later, now. Okay, jadi kita kena ubah daripada I will do it later, saya akan buat kemudian, saya akan buat nanti, kepada let's do it now. Jom buat sekarang. Jangan tangguh-tangguh lagi. Alright? Okay, akhir kalam daripada saya berkaitan dengan kerja ialah kualiti kerja mengikut Yusuf Al-Qaradawi. Okay, tokoh ilmu Islam di mana seseorang Muslim itu takut masanya akan berlalu dari tangannya sedangkan dirinya dalam keadaan kekosongan tanpa sempat melakukan sebarang pekerjaan. Oleh sebab itu, dia tidak akan menunda pekerjaannya sehingga keesokan hari sebab pekerjaan yang lain pula telah menunggu pada hari tersebut. Tadi saya dah sebut di mana kalau kita menanggung-nanggung kerja, kita kena ingat bukan kerja yang sama sahaja yang kita tangguhkan tu. Esok lusa tulat akan ada kerja-kerja lain yang datang. Bila satu kerja kita tangguh, dua tiga kerja yang lain akan datang menyebabkan kerja kita jadi terbebal. Okay, orang Muslim juga sentiasa bercita-cita untuk menjadikan harinya lebih baik dari hari kemarin dan hari esoknya adalah lebih baik dari hari ini. Okay, sebabnya kita perlu ingat hidup ini hanya sekali, jadi buat yang terbaik untuk diri kita. Masa yang lepas, biar lepas. Masa yang sekarang, buat yang terbaik. Masa akan datang, buat lebih baik. Okey, saya ingin menyentuh sedikit berkaitan dengan hormon. Okey, saya pasti hormon ni dia bukan wanita sahaja, orang lelaki pun ada hormon dia tersendiri. Jadi kita kena ingat, okey, dalam memberi kita satu mood yang baik, untuk memberi kita satu positive vibe, kita kena ingat kita ada hormon-hormon yang baik dalam diri kita yang kita sebenarnya tak kenal, yang sebenarnya kita tak tahu. Okey, ada empat hormon dalam diri kita yang kita perlu kenal pasti. Yang pertama ialah dopamin. Dopamin ini berkaitan dengan reward. Okey, iaitu hormon-hormon kita perlukan reward. Nak buat satu kerja, kita nak reward. Contoh reward, dapat makan-makan, dapat menyiapkan satu tugasan yang baik, dapat keluar jalan-jalan. Kadang-kadang kita reward kita tu hanya kecil saja bagi kita, tapi ia bermakna. Contoh, dah siap satu tugasan, okey. Bila siap satu tugasan ni, reward saya ialah saya dapat minum air Starbucks sekejap lagi. Contoh, tu reward untuk diri kita. Okey, setiap orang ada reward yang berbeza. Ada orang mungkin reward dia dari segi makan minum.
Ada orang reward dia mungkin dapat shopping, ada orang reward dia dapat jalan-jalan. Jadi terpulang kepada diri masing-masing untuk tentukan reward apa yang boleh memberi kita kepuasan apabila kita melaksanakan satu tugasan dengan baik. Yang kedua ialah hormon endorfin. Hormon endorfin inilah berkaitan dengan painkiller, iaitu macam mana kita nak buang segala orang kata toksik dalam diri kita ialah kita melakukan senaman, kita tengok movie kan, supaya kita dapat meluahkan kita punya tekanan dan stres dengan cara yang baik. Alright. Yang ketiga ialah oksitosin, iaitu berkaitan dengan love. Love, kita suka kepada kasih sayang. Contoh suami isteri suka kepada sentuhan. Okey, contoh siapa yang ada haiwan peliharaan, kita belai-belai haiwan peliharaan tu. Sebab tu kita perlukan individu lain ataupun pihak lain untuk memberikan kita kebahagiaan. Kita tak boleh bergerak secara individualistik. Alright. Yang keempat ialah serotonin. Okay, hormon serotonin ini berkaitan dengan mood stabilizer. Okey, macam mana kita nak mood stabilizer kita ni, kadang-kadang kita rasa marah, kita rasa sedih, kita rasa murung. Jadi kita kena perbaiki mood ni. Kita tak boleh melayan mood ni. Sebabnya kalau kita layan, maka kerja-kerja kita pun jadi tak jalan. Okey, macam mana kita nak control mood kita? Okey, antaranya lah ialah gunakan teknik deep breathing. Okey, teknik deep breathing ni maksudnya kita tarik nafas, kita hembus nafas. Okey, macam mana cara teknik deep breathing yang betul? Okey, cara teknik deep breathing yang betul ialah kita tarik nafas menggunakan hidung dengan keadaan perut kita mengembung. Ada orang tarik nafas macam tu, perut dia kempis kan? Sebenarnya tu salah, teknik yang salah. Kita tarik nafas, gunakan hidung dan juga pastikan perut kita mengembung. Contoh, boleh tuan-tuan perempuan boleh buat sama-sama. Okey, satu, dua, tiga. Tarik nafas. Pastikan kita tarik nafas dalam keadaan perut kita mengembang. Okey, kemudian boleh lepaskan. Iaitu kita lepaskan nafas kita itu melalui mulut dan juga perut kita dalam keadaan kempis. Contoh, macam tu. Apa ni, orang kata hirup gunakan hidung, pastikan perut kembung, kemudian lepaskan dengan keadaan menggunakan mulut dan pastikan perut anda kempis. Itu adalah cara teknik pernafasan yang betul sebenarnya. Alright. Selain itu untuk kita stabilkan kita punya mood, boleh meditasi. Contoh meditasi sebagai contoh kita buat senaman ringkas, orang kata urut-urut badan, ataupun mungkin Muslim, orang Muslim boleh buat solat, solat sunat. Macam sekarang solat sunat duha pun boleh kita buat kan. Itu sebagai cara untuk kita control ataupun kita nak pastikan mood kita berada dalam keadaan yang stabil, yang baik untuk kita melaksanakan tugasan. Okey, baik. Ada apa lagi yang ingin saya kongsikan ataupun ada soalan? Okey, kita ada soalan Puan daripada peserta program kita. Okey, Assalamualaikum Puan. Bagaimana untuk saya konsisten dalam melakukan aktiviti yang saya sudah rancang? Okey, baik. Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, bagaimana untuk konsisten dalam melakukan aktiviti yang sudah kita rancang? Okey, bagus. Bagus kalau kita plan. Hidup kita ni kita kena plan. Kalau kita tak ada plan, itu yang menyebabkan hidup kita tak ada hala tuju. Okey, bila kita ada buat satu perancangan, okey, macam mana kita nak konsisten? Okey, pastikan apa yang kita dah rancang itu tidak terlalu banyak. Bila terlalu banyak, itu yang kita rasa terbeban untuk laksanakan setiap hari. Contoh, hari ni nak buat ni, hari ni nak buat ni. Okay, contoh ada lima benda nak buat dalam satu hari. Hari esok pun lima, lima, lima. Kita akan rasa terbeban. Seandainya ada salah satu yang kita tak dapat buat ataupun tak dapat penuhi, menyebabkan kita rasa stres, menyebabkan kita rasa macam kita gagal. Sebab tu lah kalau boleh nak konsisten, buat secara sedikit demi sedikit. Okay, sedikit demi sedikit. Bila kita rasa dah jadi satu kebiasaan, okay, boleh tambah lagi satu checklist yang baru. Okey, yang kedua ialah mungkin dengan cara buat to-do list. Ha, kita kalau buat to-do list ni tak boleh cakap dalam hati je ataupun tak boleh bayangkan dengan fikiran sahaja. Sebab kita contoh, kita dah cakap okey, pagi ni pukul 8 nak pergi makan, lepas tu masuk office gini-gini. Lepas tu terjumpa kawan kat tepi jalan, borak-borak-borak, okey masuk office. Bila masuk office, kita terfikir, tadi masih ada benda nak buat ni, nak buat apa ni? Bila kita dah lupa, kita lupa nak buat apa, kita jadi terpesong, dah tak buat kerja lain, dah tak buat kerja yang sepatutnya. Jadi seeloknya, seandainya nak buat to-do list ni, buat secara visual. Ambil kertas ataupun ambil papan, tulis.
hari ni kita nak buat apa. Kita ada buku diary kan. Kita tulis hari ni kita nak buat kerja apa, hari ni nak buat kerja apa. Bila kita buat to-do list ni secara visual, kita nampak, andai kata kita lupa, kita boleh rujuk semula. Betul tak? Kita boleh rujuk semula. Oh, tadi saya nak buat ni rupanya. Oh, ada kerja lain yang saya nak kena buat ni. Bila kita ada perancangan secara visual ni, kita boleh take note. Contoh benda ni kita dah buat, kita boleh potong, kita boleh padam. Mana yang kita belum selesaikan, kita cubalah. Kita cuba sebaik mungkin untuk selesaikan. Okey. Itu antara dua mungkin tips yang saya boleh kongsikan. Yang pertama tadi, sedikit buat sedikit demi sedikit secara konsisten. Bila dah selesai, bila kita dah biasa, baru tambah yang lain. Kedua ialah buat to-do list secara visual. Kita nampak dengan mata kita. Kalau kita cakap dalam hati je ataupun kita bayang-bayang dalam fikiran ni, kejap je dah hilang lah. Kejap je kita lupa dah. Sebab manusia ni memang sifatnya pelupa. Hebat macam mana pun kita ni, kita memang pelupa orang ni. Jadi cuba cari inisiatif dengan cara membuat to-do list secara visual. Okey, baik Cik Nik. Itu sahaja. Ada lagi? Right, okay. Ada lagi soalan daripada tuan-tuan perempuan? Sementara tu boleh saya pun macam rasa berminat lah untuk tanya soalan, boleh ke buat? Ada, boleh. InsyaAllah. Kalau saya boleh jawab, saya cuba jawab. Untuk saya, menarik minat saya berkenaan dengan motivasi tadi. Motivasi dalaman dan luaran. Kalau macam motivasi luaran tu biasanya kita nampaklah sekeliling kita, reward dan sebagainya. Macam mana kalau kita nak tingkatkan motivasi dalaman kita tu, Puan? Okey, macam mana kita nak tingkatkan motivasi dalaman? Okey, pertama sekali kita kena ada rasa cinta, rasa sayang di diri kita. Kita kena self love. Orang kata apa? Love myself kan? Kena love myself. Kalau kita tak rasa sayang dengan diri kita, kalau kita tak rasa hargai dengan potensi yang ada di dalam diri kita, itu yang menyebabkan kita rasa susah nak dapat motivasi dalaman. Okey, sebab apa kita rasa down ataupun kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Contoh dapat satu tugasan kerja, kita tengok orang tu dia boleh buat dengan baik, dengan cantik. Orang tu boleh buat mengikut masa yang ditetapkan kan. Kadang-kadang itu menyebabkan kita rasa macam down bila kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu merupakan antara faktor motivasi dalaman kita yang sangat rendah. Okey, macam mana dapat motivasi dalaman yang tinggi? Yang tadi saya katakan, kita kena rasa sayang dengan diri kita. Kita kena percaya yang diri kita hebat. Okey, hari-hari cakap dengan diri kita, aku ni hebat, aku ni power, aku ni bertenaga. Kita kena cakap benda-benda positif dengan diri kita. Orang kata self-talk, alright? Bila kita hargai diri kita, secara tak langsung bila kita dapat selesaikan satu tugasan dengan baik, satu tugasan ikut masa yang ditetapkan, kita rasa bangga dengan diri kita. Kita rasa macam tak apalah, orang tak puji pun tak apa. As long as kita rasa puas dengan apa yang kita dah buat ni, kita dah rasa macam dah cukup hebat dah. Macam tu. Okay. Paling penting kena save yourself, believe in yourself. Alright? Kalau bukan diri kita yang sayang diri sendiri, macam mana orang lain nak sayang kita? Dan adakah kita pasti ada orang sayang kita? Jadi kita kena hargai diri sendiri dulu. Bila kita hargai diri sendiri secara tak langsung, kita akan menghargai orang lain. Kita akan menghargai perkara-perkara di sekeliling kita. Alright, itu sahaja. Alright, okay. So ada soalan daripada tuan-tuan perempuan? Adakah mungkin kita ambil soalan terakhir sebelum kita boleh dapat lah. Okay, macam ni saya ada sentuh berkaitan dengan sistem counseling to you dan juga career counseling for you. Okay. Dekat ruangan chat pun Suzaina Rahmat telah berkongsi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba login, sign up bagi counseling to you. Dan juga untuk career counseling pun sama, dekat situ ada macam-macam ujian psikologi. Andai kata tuan-tuan dan puan-puan nak kenal personaliti diri, nak kenal minat kerjaya tuan-tuan dan puan-puan, okay, boleh rujuk kepada kaunselor-kaunselor di kampus masing-masing. Sebabnya kaunselor-kaunselor di kampus masing-masing ni semuanya berpengalaman, semuanya berpengetahuan, semuanya lebih pakar daripada saya. Saya baru lagi sebenarnya ni. Jadi boleh rujuk kepada kaunselor-kaunselor di kampus masing-masing untuk bantu diri sendiri. Kita kena sentiasa, kena sentiasa mencari cara untuk jadikan diri kita yang terbaik. Dan salah satu alternatifnya, jumpa dengan kaunselor di kampus masing-masing untuk dapatkan bimbingan ataupun untuk mendapatkan sedikit orang kata suntikan motivasi daripada mereka. Okey, kita ada satu soalan terakhir Puan. Okey, Puan boleh terangkan stres yang tidak baik. Bolehkah saya jadikan stres yang tidak baik itu sebagai goal saya?
Okey, baik. Terima kasih yang bertanya. Okey, tadi saya ada sentuh berkaitan dengan stres. Kita ada stres yang baik dan juga stres yang tidak baik. Okey, stres yang baik ini contoh. Contoh stres yang baik ialah, okey, saya kena buat satu tugasan. Okey, jadi kalau saya tak dapat buat tugasan dengan baik ataupun dalam masa yang ditetapkan, saya akan rasa kecewa dengan diri sendiri ke ataupun saya rasa down ke. Jadi stres itu menjadi penggerak kepada diri kita untuk bertindak. Okey, masa itulah kita akan rasa lebih bersemangat nak buat kerja. Kita dah tahu dah, kalau aku tak dapat buat settlekan kerja ni, aku akan stres. Aku akan rasa macam rasa loser macam tu kan. Okey, jadi gunakan stres itu ke arah yang lebih baik. Okey, stres yang tak baik, contohnya okay, kita tertekan dapat tugas yang banyak, kita tertekan dapat arahan daripada ketua. So, alternatif ataupun mekanisme diri yang kita guna ialah dengan cara menangguhkan kerja tadi. Ditangguh kerja sebabnya contoh dapat tugasan tak nak stres ni yang biarlah buat nanti lah. So bila kita tak buat kerja tu, kita akan rasa stres tak? Terus kita akan menjadi berkurang kan, sebab apa? Sebab kita tak buat kerja tu. Tapi untuk jangka masa panjang anda akan stres. Sebab apa? Kerja itu pasti kita kena hantar, ada deadline dia. Itu kita akan minta. Okay, nak tak nak kita tetap kena hadap kerja tu. Jadi boleh gunakan satu kata stres ataupun tekanan itu dengan cara yang baik. Kita ada stres yang baik dan ada stres yang buruk. Stres yang buruk contoh dapat tugasan tadi dia kata kita tak nak buat, kita tangguhkan atau paling paling dahsyat pun orang tu mungkin akan mengalami masalah gangguan kesihatan mental. Contoh rasa stres, depressed, rasa anxiety dan so on. Kita ada pelbagai masalah-masalah kesihatan mental. Dia itu bila dah over sangat, bila dah teruk sangat kita punya stres yang tak baik tu. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena kenal pasti stres mana yang baik untuk tuan-tuan dan perempuan bergerak dengan aktif, bergerak dengan produktif dalam melaksanakan satu tugasan supaya kerja-kerja tidak menjadi tertangguh. Alright. Alright, okay. Dengan soalan terakhir tu, maknanya kita pun dah sampai ke penghujung program kita lah pada pagi ni. Okay, sebelum tu saya boleh simpulkan lah daripada sesi kita selama sejam yang disampaikan oleh Puan Aina. Kalau kita tengok, tangguh kerja ni sebenarnya adalah result kepada masalah-masalah yang kita bincang tadi, yang Puan Aina kongsikan tadi, punca yang terutamanya kalau kita tengok stres. Dan macam mana stres tu kita nak kurangkan adalah dengan cara yang kalau saya nampak tadi, kita kena cari motivasi untuk diri kita. Motivasi ada dua, ada luaran dan dalaman. Lebih baik fokus kepada motivasi dalaman sebab itu melibatkan diri kita dan berkekalan dengan lebih lama lah. Okay, so kalau kita tengok kat situ, banyaklah yang dikupas, yang disampaikan dan saya sendiri pun dapat ilmu yang sangat-sangat bermanfaat pada pagi ini. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ni pun dapat juga mungkin boleh sampaikan kepada kawan-kawan yang tak hadir ataupun boleh dijadikan sebagai panduan untuk dalam keluarga dan sebagainya untuk kita hadapi keadaan sekarang ni lah, COVID dan sebagainya. Okay, so terima kasih banyak saya ucapkan kepada penceramah kita pada pagi ni, Puan Aina. Saya first time saya rasa berbual macam ni kan dengan Puan kan. Kita dapat yalah, kalau ikutkan sekarang COVID ni lah peluang untuk kita dapat okay, jumpa pun by online apa semua kan. Kalau nak bergerak daripada Selangor nak ke Johor pun makan masa berjam-jam. Okay, so kat sini saya boleh ucapkan terima kasih banyak kepada Puan Aina di atas kesudian untuk memenuhi jemputan untuk program CSS siri ketujuh pada kali ini. Okay, dan dalam masa yang sama juga saya minta untuk para peserta semua boleh isi borang kehadiran lah dan penilaian yang Urustia dah letakkan di ruangan chat. Okay, dan kalau ada sebarang permasalahan, persoalan boleh terus dapatkan maklumat. Okay, kalau UiTM Cawangan Selangor boleh je akses Instagram kami at ukk.ucs dan juga Telegram channel lah t.me/ukkucs. Mungkin Puan Aina nak kongsikan social media pihak UiTM Kampus Pasir Gudang. Okay, boleh sila. Boleh boleh. Sekejap saya share kat slide. Okey,
Ini merupakan laman web yang ada untuk UiTM Kampus Pasir Gudang bagi unit kerja dan kaunseling. Kita ada dua, iaitu Instagram dan juga saluran YouTube. Okey, di Instagram kami sentiasa update program-program dan juga peluang-peluang kerjaya untuk para pelajar terutamanya. Jadi boleh follow di UKK UiTM PG. Dan untuk di saluran YouTube kami, kami ada unit kerjaya dan kaunseling UiTM Kampus Pasir Gudang. Segala program-program yang kami anjurkan dan juga perkongsian-perkongsian yang kami jalankan, kami akan upload di YouTube berkenaan. So boleh subscribe ramai-ramai. Alright, okay, thank you Puan. So kita dah habis part yang terakhir, itu part promosi. Jemputlah ramai-ramai yang ada dalam ni kan, 100 untuk join subscribe kita, dapatkan maklumat untuk program-program akan datang. Okay, so tanpa mengambil masa panjang, kita pun dah sampai ke hujung program. Lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Puan Aina dan juga UiTM Pusat Gudang. Okay, insyaAllah kita jumpa pada siri yang akan datang. Stay tuned. Terima kasih di atas kehadiran semua. Selamat bertugas, yang mana yang bekerja hari ini, yang bekerja di rumah dan sebagainya. Okay, jaga diri, stay safe. Saya boleh tutup dengan majlis tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.